Al-Husain Ibrahim Allah Ta'ala. Wa ana wa nafi'un wa syai'an al-na'am. Al-mabahas Pembahasan yang keempat fi al-iman bi rasul alaihi wasallam. pada eh, tentang iman kepada para rasul alaihimus salam. Su'alun kaifa antum tuqammu bi rasulillah sallallahu miru mir rusulillah ta'ala? bagaimana engkau meyakini kepada rasul kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala jawaban antakilu aku meyakini anna Allah taala bahwasanya anna lillahi taala bahwa bagi Allah taala rasulan mempunyai rasul-rasul arsalahum rahmatan minhu wa fadlan yang Allah Ta'ala utus mereka sebagai rahmat dari Allah dan keutamaan karunia jadi sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi Allah turunkan Rasul itu adalah rahmatan wa fadlan minhu ta'ala dari Allah Ta'ala jadi bukan satu kewajiban Ya, Allah turunkan Rasul, Allah enggak wajib turunin Rasul. Ya, dalam i'tikad kita ahlus sunnah wal jamaah, Allah turunkan Rasul itu adalah rahmatan wa fadlan. Rahmat, kasih sayangnya Allah kepada kita dan karunianya. La wujuban, bukan karena suatu kewajiban bagi Allah Ta'ala. Hmm. Beda dengan Orang Mu'tazila Orang Mu'tazila mengatakan bahwasanya Diutusnya rasul itu satu kewajiban hmm. Itu kita ahli sunnah wal jamaah tidak begitu hmm. Mubashirina lil muhsinina, nabi sawabi Memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik Nabi sawabi dengan pahala hmm. Jadi rasul itu Ya memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik dapat pahala orang yang berbuat baik dapat pahala kemudian wa munzirina lil musi bil iqabi dan memberikan peringatan ke, memberikan peringatan kepada orang yang berbuat jahat dengan siksa jadi orang yang berbuat jahat bakalan dapat siksa ya orang yang berbuat bahat, jahat bakalan dapat siksa berbuat baik surga dapat pahala wa mubayyinina dan yang menjelaskan lin nasi kepada manusia ma yahtajuna ilaih apa yang kamu butuh kepadanya min masalih dini daripada masalah maslahah agama wadunya dan dunia, dan dunia. yang menjelaskan kepada manusia apa yang mereka butuh dari berbagai kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Rasul menjelaskan. Jadi Allah turunin tuh Rasul supaya apa? Menjelasin orang yang berbuat baik dapat pahala, orang yang berbuat jahat dapat neraka siksaan ya dan mereka-mereka pada butuh tentang masalah kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia dijelasin sama para rasul. Baik banget enggak tuh Allah? Baik banget. Kayak kita nih umpama nih ya, kita ya bikin satu pendidikan dikasih gratisan, gurunya disediain ya. Tempatnya disediain, berasnya disediain tuh. Kayak begitu itu aja udah bagus banget tuh. Bagaimana Allah yang semua muanya disediain. jadi mulia banget Allah. Subhanallah. Allah Taala gitu. Bagus banget. Jadi kita tinggal bersyukurnya sama Allah Subhanahu wa Taala. Gunakan nih nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Apalagi wa mufidina lahum ma yablughuna bihi darajatal ulia dan mereka memberikan faedah eh, fa kepada mereka apa yang mereka sampai kepadanya derajat akan derajat yang tinggi apa yang dapat menyampaikan ya dengan sebabnya kepada derajat yang tinggi jadi bilangin nih kalau begini bisa sampai derajat yang tinggi ya kalau begini sampai derajat yang mulia dibilangin sama rasul-rasulnya oleh rasul-rasul, dibilangin. Jadi enak banget nih. udah dibilangin. Nah, Rasul udah nggak ada sekarang. Siapa yang ada? Ya penggantinya Rasul. Siapa? Para ulama. Para ulama al ambia apa? Al ulama warasatul ambia. Gantinya ulama menggantiin para nabi. Wa ayyadahum bi ayatin zu ayati bi dan Allah kuatkan mereka para rasul dengan ayat-ayat yang jelas dikasih Al-Qur'an ya berbagai macam ya dal dal yang lainnya wa bahiratin dan dikasih lagi mukjizat yang ya yang cemerlang Awaluhum Adamu awal mereka para rasul adalah Nabi Adam. Muakhirum akhirnya Nabi Yuna nabi kita Muhammadun wassalatu wassalam itu utusan Allah dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah artinya Allah nih sifatnya Pak sangat bertanggung jawab Allah ya. Allah sangat bertanggung jawab dikirimin apa para rasul untuk dibaca-baca dikirimin apa kitab suci nya untuk makan dikasih tumbuh-tumbuhan, hewan, hujan, subhanallah Allah. Tinggal kita makan ya. Dikasih sama Allah, tinggal kita nikmatin, nggak bayar pajak, ya, nggak bayar pajak. Coba kalau di sini kita bayar pajak dikit-dikit, pajak dikit, -dikit pajak. Berapa usaha punya kita bayar pajak, tanah punya kita bayar pajak, motor punya kita bayar pajak, mobil punya kita bayar pajak, ya udah. Allah enggak begitu. Bahkan punya Allah, semuanya punya Allah. Enggak pakai bayar pajak. Badan kita punya Allah, mata kita punya Allah, telinga kita punya Allah, tangan kita punya Allah, harta kita punya Allah, istri kita punya Allah, suami kita punya Allah, semua yang kita miliki punya Allah. Tapi Allah enggak minta dibayar pajak. Cuma satu yang Allah minta. Sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu aja yang Allah minta. Wa abudullah wa la tusyriku bihi. Syai'an. Itu aja. Sembah Allah jangan disekutukan. Itu yang Allah pengen. Enggak yang lain-lain. Jadi kita harus apa? Sembah Allah dengan baik-baik ya. Nah kita seorang pelajar belajar biar sungguh seorang hamba jadilah seorang hamba yang sungguh benar-benar dikatakan sebagaimana seorang hamba. Soalan ma makna nabi apa makna nabi an nabiyyu insanun uhiya ilai bisyar'in wa in lam yu'mar bitamlighihi Jawabannya nabi adalah seorang manusia, adalah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan membawa syariat. Sekalipun tidak diperintah dengan menyampaikannya. Fa in umira maka di jika diperintah dengan menyampaikannya sumya maka dia dinamakan rasulan aidan, rasul juga. Nabi juga rasul juga, ya. Bedanya itu diperintah enggak perintahnya. Kalau nabi diperintah Ah, kalau rasul diperintah, kalau nabi enggak diperintah. Walaupun pendapat ini ada ya kritikan dari ulama. Ya sebenarnya nabi juga diperintah. Lah, kalau kita aja diperintah bagaimana nabi? Logikanya gitu. Itu ada penjelasannya dalam Syarah at-Tahawiyah. At ya. ya karangan Syekh Abdullah al harawi Ya juga di dalam kitab ya Umdatul Qari Sarah Bukhari Kalau kita cetakan yang lama kitabnya Sekitar di halaman-halaman sebelah -halaman Sebelah Rasulin maka setiap kalau begitu setiap Rasul Nabiun adalah Nabi. Oleh sahulu Nabiin Rasulan dan tidaklah setiap Nabi Rasul. Enggak. Soalan. Kam ada Abdul Berapa jumlah para Nabi? Jawabannya. Yuklah mu ada dohum alal yakini. Tidak diketahui jumlah mereka atas yakin. Jadi yakinnya enggak diketahui. Wal mazkuru asma'uhum fil kitabil azizi khamsatun wa isruna. Dan yang tersebut nama-nama mereka dalam Al-Qur'an yang mulia ada 25. Nah ini yang kita wajib tahu. Wa mereka itu adalah mereka itu adalah Adamu Nabi Adam, Idrisu Nabi Idris, Nuhun Nabi Nuh, Hudun Nabi Hud, Salihun Nabi Saleh, Ibrahim, نبي ابراهيم لوط نبي لوط اسماعيل نبي اسماعيل اسعاق نبي اسع ياكوب نبي يعقوب يوسف نبي يوسف ايوب نبي ايوب شعيب نبي شعيب موسى نبي موسى هارون نبي هارون ذو الكفل نبي ذو الكفل داوود نبي داوود سليمان نبي سليمان Ilyasu Nabi Ilyas Aliasa Nabi Aliasa Yunus Nabi Yunus Zakaria Nabi Zakaria Yahya Nabi Yahya Isa Nabi Isa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam Wahum rusulun aidan Mereka adalah para rasul juga Semuanya rasul Ya, sampai situ dah. Wallahu a'lam habis sih.